Pak Neil Priharto, Dr. Eng Marisima, Andrian Cahrenggaman, Fenrico Pratama. Ini kalau di jumlah-jumlah kalau tidak salah kami merupakan salah satu kelompok keilmuan yang cukup banyak anggotanya di di SITH. Ini ada rekan-rekan juga Zulianur Mutsla, ini sedang di Australia, Amalia Kaisani sedang di Jepang, Jayan kebetulan ini sedang sebentar lagi akan berangkat. Mungkin ini perkenalan pertama Pak Ariansyah. Apakah saya langsung saja ke materinya? Oke okay, baik pak boleh pak langsung saja ke materinya pak silakan. Baik. Sebentar. Ya, jadi itu bapak ibu sekilas mengenai kelompok ilmuwan kami yaitu kelompok ilmuwan saya dan Pak Intan yaitu bioteknologi mikroba. Jadi mungkin nanti bapak dan ibu tadi sudah mengetahui dosen-dosen yang ada di kelompok kalian tersebut. Nah sekarang mungkin kita akan masuk ke materi utama pada kesempatan ini yaitu tentang cara perusakan partikel coronavirus, metode dan efektivitasnya. Uh, silakan kepada Pak Intan Taufik, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Ariansa. Bapak dan Ibu, uh, jadi pada sesi yang kedua ini mungkin saya ingin langsung ke materi. Jadi ada beberapa bagian, tapi secara judul uh, saya ingin menyajikan bagaimana kita merusak partikel coronavirus. Kenapa saya juga Mengambil kata partikel ini nanti, saya akan ulas. Ada banyak metode dan juga efektivitasnya yang berbeda-beda. Nah, ini sekitar outline dari apa yang akan saya bicarakan, karena mungkin background atau latar belakang dari yang hadir di sini itu beragam. Saya akan menceritakan virus secara umum, kemudian bagaimana kemudian kita bisa melakukan perusakan kepada mikroorganisme khususnya uh, virus. Kemudian saya akan secara spesifik cerita tentang apa yang sudah diteliti oleh beberapa orang khususnya di apa di dunia internasional terkait perusakan uh, coronavirus ini mungkin akan spesifik ke sars ya, jadi ke SARS. Kemudian ada beberapa informasi ekstra yang mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu uh, ke depannya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ketika kita berbicara tentang virus, maka kenapa saya pakai kata partikel? Salah satunya adalah karena kita banyak yang ketika kita berbicara tentang virus, orang akan perdebatkan dia itu makhluk hidup atau bukan. Jadi virus memiliki sifat di mana dia salah satunya adalah bisa melakukan replikasi, dia bisa terjadi mutasi dan juga melakukan rekombinasi. Nah, ini merupakan sifat dari makhluk hidup. Namun demikian, dia dikatakan sebagai aseluler. Jadi dia tidak membentuk atau wujudnya itu bukan sel. Jadi ini kadang-kadang kita bilang, oh ini makhluk hidup, tapi kadang-kadang dia bukan. Nah, sehingga seringkali kita bisa bilang saja dia itu merupakan parasit ya parasit secara intraseluler Obligat, jadi dia hanya bisa hadir, harus hanya bisa. Ya, jadi, obligat itu hanya bisa berada atau hidup di dalam inangnya dan sebagai parasit. Jadi, dia adalah partikel yang uh, butuh sel inang untuk melakukan reproduksi. Ketika dia ada di luar uh, sel, ketika dia ada di luar inang. Maka, kita bisa sebut dia sebagai partikel karena dia tidak bisa melakukan fungsi hidup. Tidak ada fungsi hidup yang terjadi di situ. Nah, untuk melakukan fungsi yang satu-satunya yang dia bisa miliki, replikasi, mutasi, dan rekomendasi tadi, dia harus berada di uh, sel inang. Nah, cara berkembang biaknya tadi, ketika kita berbicara bahwa dia adalah partikel, maka ketika dia mau berkembang biak, dia itu harus merubah identitas dia dia harus berubah dari yang wujudnya sebagai partikel maka dia harus memasukkan genomnya dia ke dalam sel inang maka kemudian barulah dia bisa menjadi uh, hidup dalam tanda kutip dia kemudian hidup dengan caranya bagaimana dia akan melakukan pembajakan mesin seluler yang ada di host ya jadi uh, proses-proses mesin-mesin Seluler yang ada di hostnya itu kemudian dia akan ganti, dia akan bajak yang tadinya untuk sel tersebut, kemudian dia rubah untuk kebutuhan dia. Bapak dan Ibu, mungkin tadi saya lihat ada yang bertanya, nanti mungkin pertanyaan saya akan minta bantuan dari rekan-rekan yang menjadi admin, nanti akan dikumpulkan di akhir. Oke, ini. Saya ingin cerita dulu mungkin buat rekan-rekan juga untuk apa? Untuk sekedar membayangkan ini ketika saya bercerita tentang virus. Ini cerita rekaan. Di negeri antah berantah ini ada seorang mahasiswa umurnya 22 tahun nama samarannya kita sebut saja Sarkop ya orang Sunda nih karena karena pakai pe gitu ya bukan Sarkov gitu. Nah eh, dia kemudian liburan karena sekarang itu pada masa liburan dan ketemu pasangan. Ya mohon maaf ini karena kita sudah dewasa ya. Jadi kemudian ketika dia balik lagi dari liburan tersebut dua minggu kemudian dia sakit uh, di mulut lalu dia pergilah ke dokter di dokter kemudian dia cerita apa yang terjadi oleh dokter diperiksa uh, uh, apa kesehatannya penampakannya seperti apa uh, keluhannya seperti apa dan dokter menyatakan ini adalah herpes herpes adalah salah satu penyakit yang uh, disebabkan oleh virus nah kemudian dokter melakukan konfirmasi Konfirmasi yang dokter lakukan adalah dengan PCR, dengan uh, uji DNA. Ya, dia tidak menyarankan untuk melakukan uji yang lain. Uh, ketika dokter bertanya juga kepada Sarkop, "Ini uh, dia tanya uh, pasangannya bagaimana?" Ya, pasangannya terlihat normal, tidak ada sakit, tidak ada menunjukkan uh, gejala. Kemudian Sarkop diberikan obat aksiklovir, ya, kemudian dia sembuh. Nah, ini saya ingin melakukan engagement juga dengan Bapak dan Ibu atau adik-adik rekan-rekan sekalian. Ini ada beberapa pertanyaan, ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kalau pasangan tidak bergejala tadi, pasangannya tidak bergejala, kemudian dari mana datangnya virus ini? Kemudian juga apa yang terjadi antara waktu tadi dia bertemu saat liburan dan ketika kemudian muncul gejala yang tadi dua minggu kemudian? Kemudian kenapa dokter menyarankan untuk melakukan uji DNA dan bukan dengan melakukan uji uh, apa ditumbuhkan di agar dan lalu pertanyaan terakhir kenapa dokter tidak memberikan antibiotik seperti penicillin misalnya uh, silakan ini rekan-rekan uh, dari admin apakah bisa pertanyaan pollingnya dimunculkan Itu harus dari saya Jika di Bapak ada menu pull, ya. langsung ya. di pull saja Bapak. Relax ya. Ya. Unten paling atas ya. itu ada pilihan, pilih yang pull kedua Bapak. Oh, pull kedua. Betul. Oh. Maaf ini Bapak Ibu. Kebetulan di saya tidak ada Pak Jai. Oh, sebentar. Ya, pol kedua. Silakan, Bapak Ibu, mungkin di layar Bapak dan Ibu sekalian ada uh, pertanyaan. Kita coba berinteraksi sedikit. Ini kira-kira jawabannya apa ya? Menurut Bapak Ibu, nanti kita akan bahas. Silakan dipilih Bapak Ibu dan rekan-rekan uh, sekalian. Ya masih sekitar 8 persen. Nah, sambil saya tunggu, silakan eh, apa? Eh, kita akan wah cepat sekali nih. Sekarang nambah, udah 20 persen. Silakan eh, bapak dan ibu atau eh, rekan-rekan, adik-adik yang mengikuti, silakan jawab. Nanti kita akan bahas di tengah-tengah eh, materi. Kira-kira eh, jawabannya seperti apa? Saya tidak tidak tahu ini siapa yang menjawabnya, tapi ini hasil poll akan nanti kita bisa tampilkan baik nah sambil jalan sambil jalan oke nah sekarang ini mungkin dalam beberapa tahun terakhir epidemi itu banyak dilaporkan ya Salah satu kenapa epidemi ini banyak dilaporkan karena pada zaman sekarang itu salah satunya kita bisa apa, dokumentasi itu dilakukan dengan mudah dan juga kita dengan mudah mendapatkan berita atau informasi. Jadi informasi dunia itu sekarang sekali interconnected, jadi sangat mudah untuk berita itu menyebar. Nah, contohnya adalah ini yang saya gambarkan di sini adalah Ebola. Ya di, di sebelah kanan adalah Ebola, ya ukurannya kecil. Ini tahun 2014, ya. Ya total casesnya sekitar 17 ribu. Dan kita tahu, ya ketika Ebola sudah di-contain, kemudian beberapa tahun kemudian muncul yang lain. Ada MERS, ada SARS, dan kemudian sekarang, ya COVID. Nah sebenarnya virus ini sudah ada sejak lama, tapi memang, ya mungkin sejak manusia ada. Jadi mungkin perlu saya sampaikan secara teoritis hampir semua jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi ini memiliki virusnya masing-masing ya baik itu hewan manusia tumbuhan bahkan hingga bakteri ya nah virus ini sebenarnya sudah diketahui lama jadi diketahui dalam artian ada sesuatu nih tapi mereka nggak tahu jadi tahun 1892 jadi mereka tahu ada penyakit pada daun tembakau ya daun tembakau tapi mereka tidak tahu itu jenisnya apa jadi pada tahun tersebut mereka manusia kita sudah punya akses terhadap mikroskop yang lumayan cukup sederhana nah mereka ingin cek ini yang menyebabkan sakitnya apa jadi mereka kurang lebih digerus daun daunnya kemudian disaring Ya, mereka tahu kalau disaring pada pada saat itu juga mereka sudah tahu ketika disaring itu bakteri tidak bisa lewat. Pada saat itu mereka sudah mengenal bakteri. Bakteri tidak bisa lewat, tapi kemudian air saringannya ini ketika dikasihkan ke tanaman, tanaman kembali sakit. Jadi mereka tahu ada sesuatu yang lebih kecil dari bakteri yang sesuatu yang bisa melewati filter tersebut yang bisa menyebabkan sakit. Tapi mereka tidak tahu karena mereka tidak memiliki teknologi pada saat itu yang bisa melihat ini apa, gitu ya? Air dari saringan ini apa? Oke, nah hingga akhirnya pada tahun 1930-an, pada tahun 1930-an manusia menemukan cara melihat sesuatu tidak melalui cahaya. Jadi saat ini kita dengan mata kita kita melihat dengan cahaya. Mikroskop cahaya juga masih memanfaatkan cahaya. Tapi ada batasnya. Jadi mikroskop cahaya tidak bisa melihat lebih kecil dari kurang lebih dari bakteri secara umum seperti itu. Nah, dari rambut tahun 1930 maka e, ditemukan mikroskop elektron kita memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang lebih kecil. Oops, sorry, maaf. Eh sebentar saya balik dulu nah jadi ini adalah yang saya kasih gambar ini adalah sel sel manusia ya kurang lebih ini adalah sel manusia sel manusia yang ukurannya besar kita sel eukariot gitu ya sel eukariot dan ini adalah sel bakteri. Sel bakteri memiliki ukuran yang lebih kecil. Ya, lebih kecil. Ada beberapa di sini. Saya kalau tidak salah, ini mohon maaf kalau saya salah, ini ada di dalam usus. Jadi inilah epitel usus, kemudian ada sel E. coli, kemudian nah, virus itu ada di permukaan selnya yang di sini. Nah, inilah si virus tersebut. Jadi kalau kita bisa bayangkan Virus ini sangat-sangat kecil, dan memang hanya akhirnya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Jadi, kita perlu bantuan apa, lintasan elektron yang kemudian kita baca, atau kita pakai sensor, kemudian kita bisa mendapatkan gambar ini. Indahnya! Nah, sebagai ilustrasi. Sebagai ilustrasi, ini contohnya adalah kalau eh, waktu kecil saya suka main ke empang gitu ya, solokan atau kolam gitu ya, kita bisa menemukan eh, telur katak gitu, telur kodok. Itu ukurannya sekitar 1 mm itu yang kecil gitu ya. Nah, kita kalau kemudian eh, apa? Ini mau saya, kadang-kadang nggak lihat, kan? nah, ini satu mm, Jadi, kalau misalnya kita punya penggaris, kita bisa lihat ukurannya seperti itu. Nah, ketika kita mulai memasuki sel kita, itu kita sudah tidak bisa lihat karena ukurannya itu sekitar eh, apa 10 mikrometer ya sel hewan sel ta, uh, manusia uh, sel tanaman ukurannya sekitar itu ya kemudian ada sel darah ya sel darah sel manusia juga tapi memang dia tidak memiliki inti sel dia ukurannya lebih kecil kemudian kita memasuki ranah bakteria di sini baru kita kemudian masuk ke ranah virus ya virus juga sangat beragam ada yang ukurannya cukup besar jadi semuanya virus terbesar itu ukurannya lebih besar daripada ukuran bakteri terkecil, gitu ya. Kemudian kita bisa lihat ini virus polio. Nah, kemudian kita bisa lihat ukuran protein dan seterusnya dan seterusnya. Maaf. Oke. Nah, di sebelah kanan ini. bisa dilihat ada beberapa virus itu kita bisa kelompokkan juga berdasarkan bentuknya. Jadi ini yang tobacco mosaic virus itu adalah yang filamen seperti benang. Kemudian ada yang berbentuk icosahedral. Ada yang berbentuk seperti ini apa? buat pesawat luar angkasa, ada kepala dan ada ekornya terus ada kakinya ya ini gambar yang tadi ini eh, kebetulan ini yang menginfeksi E. coli di perut kita kemudian juga ada yang envelope ya oke sebentar saya kehilangan kendali yang ini Nah, yang envelope ini adalah salah salah satu contohnya adalah yang coronavirus ya. Polnya saya end dulu ya nanti kita akan kembali ke po. Nah. Tadi saya sudah cerita tentang bagaimana gaya hidup dari virus ya kayak hidup dari virus ini contohnya adalah untuk virus eh, HIV virus HIV ini eh, jadi ketika saya berbicara partikel itu ada kita saya akan berbicara untuk eh, apa eh saya cari yang warnanya saya lupa di sini ganti warnanya gimana Oke, okay. partikel itu yang ada di 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 luar di sini ya, di luar di sini. Nah, ini ada sel manusia. Gaya salah satu. Jadi eh, virus itu ada dua cara hidupnya. Ada yang kemudian bisa menyebabkan sel itu pecah, tapi juga pada suatu saat ketika dia merasa dalam tanda kutip nyaman. Maka, dia eh, akan berada di dalam inangnya. Jadi, tadi, ketika saya katakan bahwa eh, untuk dia menjadi makhluk hidup, partikel itu kemudian harus berubah. Jadi, dirinya yang tadinya adalah di luar sel yang inert atau tidak bereaksi terhadap yang lain, kemudian dia harus menginjeksikan genomnya itu ke dalam sel inang. Nah, ketika dia memasukkan eh, genomnya ke dalam sel inang ketika dia merasa lingkungannya masih oke okay, maka dia akan mereplikasi mengikuti replikasi dari sel atau ketika selnya memperbanyak dia ikut memperbanyak diri DNA-nya gitu nah kemudian sebagai contoh kita akan menemukan bakteriofage, contohnya misalnya pada perairan yang tercemar oleh tinja manusia ya ketika dia tercemar oleh tinja manusia maka apa, perairan itu akan banyak Nah, um, uh, Seringkali virus ini kemudian tidak melakukan uh, replikasi. Dia tidak menyebabkan sel E. coli-nya pecah. Tapi dia akan ikut bereplikasi sejalan dengan perbanyakan sel E. coli-nya. Sampai suatu saat misalnya si sel E. coli ini terpapar oleh uh, UV. Ketika dia ada di perairan, kemudian dia berada di atas mendekati permukaan air terkena sinar UV, maka sinar UV ini akan menginduksi si genom virus ini untuk menyuruh membajak betul-betul membajak sel E. coli-nya supaya bukan memproduksi protein yang dibutuhkan E. coli, bukan melaksukan apa yang diperlukan E. coli untuk hidup, tapi untuk menghasilkan partikel-partikel sel yang baru. Halo. Iya, Pak, kenapa? Eh, uh, gambar saya tiba-tiba hilang. Sebentar ya. Iya. Nah, coba dicoba lagi aja, Pak. Apa sekarang sudah kembali lagi atau belum? Masih belum sih, Pak, kalau di saya. Ya udah, udah balik lagi, Pak. Oke. Okay. Mohon maaf. Tiba-tiba error. Oke, okay. uh, ini sudah kelihatan slide yang baru? Sudah pak. Oke, okay. terima kasih. Nah, uh, jadi ini sedikit tadi cerita tentang virus ya. Uh, tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang lain selain virus, ada hal yang lebih kecil yang juga bisa menyebabkan penyakit untuk kita. Jadi ada uh, namanya prion. Prion itu adalah protein yang bisa uh, protein yang radikal istilahnya ya. Partikel yang radikal, ukurannya sangat kecil. Jadi dia bukan bukan uh, uh, bukan partikel yang memiliki DNA, dia hanya protein saja. Nah dia, tapi sangat mematikan. Mungkin Bapak dan Ibu atau rekan-rekan atau adik-adik itu masih ingat tentang kasus sapi gila, ya? Itu jadi uh, gambar yang di kanan itu merupakan uh, sayatan dari sel-sel uh, otak, di mana otaknya itu menjadi bolong-bolong ya seperti spons. Seperti sponge dan kemudian sapinya itu secara kalau secara secara selulernya seperti ini tapi yang yang terjadi di lapangan atau secara real yang kita lihat itu sapinya ya seperti sapi gila dia bergerak tidak beraturan gitu ya karena memang dia tidak memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Ya, dan ini juga terjadi pada manusia sebenarnya. Ya, ini juga eh, terjadi pada manusia ada kelainan genetik tapi juga ada eh, yang ketiga itu penyakit kuru. Jadi ketika prion ini sangat stabil, jadi ketika dia dipanaskan juga dia tidak rusak. Yang terjadi adalah ada ada kebiasaan di di apa di peternakan waktu itu sapi yang yang kena terjangkiti prion ini kemudian dihancurkan dan kemudian di, diberikan ke sapi yang sehat. Nah si protein-protein ini kemudian masuklah ke sapi sehat dan kemudian merusak tubuh e, sapi tersebut khususnya di otak. Nah, hal yang terjadi pada manusia contohnya ketika di beberapa suku itu mereka melakukan kanibalisme. Saya e, tidak ingat betul apakah ini terjadi di Afrika atau di Irian ya. E, tapi mereka memiliki kebiasaan atau budaya melakukan kanibalisme terhadap e, lawannya. E, mereka menang peperangan terus menang, tapi kemudian mereka memakan korbannya. Tapi kemudian yaitu walaupun mereka menang, akhirnya mereka kehilangan kontrol dirinya karena Siprion ini masuk ke otak mereka dan merusak otaknya. Nah, kalau kita tidak memiliki apa, tidak memiliki mikroskop elektron, bagaimana kita melihat atau melakukan kajian tentang uh, virus ini? nah ini contoh bagaimana kita memisahkan partikel-partikel uh, 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 apa uh, virus ya pertama-tama biasanya lakukan bertahap karena virus ini sangat kecil jadi kita ada uh, debris atau ada kotoran kita uh, filter dengan yang uh, filter yang pertama yang ini ya uh, kemudian ini mohon maaf saya tidak bisa mengganti warna ya drawing saya tidak mengganti warna masih putih jadi mohon maaf tadi sih warna merah sekarang warna putih oke saya lanjutkan saja dulu nah kemudian secara filter bertahap akhirnya difilter dengan pori-pori ukuran 200 nanometer ya sehingga bakteri tertahan gambarnya seperti ini ya yang kanan jadi pori-porinya sangat kecil. Bakteri akan tertahan, virus yang kecil akan melewati filternya masuk ke yang kecil-kecil ini. Nah, partikel virus ini kemudian ketika dia diinfeksikan ke dalam eh, apa? suatu medium nih ada di sebelah kanan gambar ya. Jadi awalnya ini berwarna putih semua cawan petrinya karena di permukaannya itu tumbuh bakteri sebagai inangnya dia. Tapi kemudian ketika diberikan di atasnya kita bisa menghitung ada berapa banyak partikel di larutannya. Jadi satu ini berasal dari satu partikel virus gitu ya. Jadi kita bisa hitung ada berapa banyak partikel virus. Nah ini kita salah satu cara sederhana untuk menghitung ya. Kita menghitung virus ini berdasarkan aktivitas atau jejaknya gitu jejak dia mematikan bakteri. Oke, okay. uh. ini saya tidak bisa pindah. Oke. Okay. Nah, jadi tadi kita kembali ke hasil pooling kita. Apakah bisa melihat hasil pollingnya? Oh, bukan, ini ya. Pak Jain, apa bisa bantu saya? Ini, apa kelihatannya seperti apa ya? Bisa juga belum terlihat, Bapak. Oke, okay. sebentar Share result, oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay. uh, jadi oke. Okay. Uh, terima kasih pertama-tama sudah sudah berpartisipasi. Kita lihat. Jadi kita coba uh, bahas ini ya hasil dari uh, diskusi tadi. Ketika tadi pasangan seorang itu tidak memiliki gejala, kemudian dari manakah virus itu berasal. Nah, jadi seperti kita sampaikan tadi, virus itu hanya bisa hidup dalam tanda kutip atau bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama kalau dia berada di dalam sel inang, ya. Jadi virus itu eh, akan sangat sulit atau ketika dia terpapar di lingkungan cukup lama maka sebenarnya dia akan ter eh, akan hancur, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di yang pertama, oops, sorry ini di puling, Ya, kalau dari udara itu sangat unlikely atau sangat kecil kemungkinannya. Ya. Kemudian kalau orang lain yang berpapasan di jalan, nah, ketika hanya berpapasan tapi tidak melakukan kontak, nah ini ini kembali lagi ketika dokternya cek ini adalah bentuk gejala dari penyakit apa, mereka akan berpikir transmisinya seperti apa, ya dan virus herpes ini kebetulan transmisinya itu harus secara dekat gitu ya, harus bersentuhan, harus melalui cairan tubuh. Ya. Jadi persen menjawab dengan benar ya, bahwa dia virus itu memang berasal dari si pasangannya itu walaupun pasangannya ternyata tidak menunjukkan gejala, ya. Gitu. Nah, apa yang terjadi ketika dia sudah bertemu dan kemudian munculnya gejala? Nah, virus menginfeksi secara perlahan. Ya, ini sekitar 67 persen virus tidak tumbuh, virus melemahkan sistem imun. Uh, ya, jadi kalau dari jawaban ini sebenarnya virusnya karena kemudian virusnya itu terlihat ada ada pengaruhnya terhadap uh, tubuh maka virusnya itu tumbuh ya, virusnya tumbuh dan kemudian dia uh, melemahkan sistem imun. Nah, unlikely juga gitu ya. Nah, dia karena kemudian dia eh, apa ya apa eh, yang terjadi terhadap virusnya ya virusnya itu kemudian bertambah secara secara perlahan. Oke, kenapa tidak kenapa pakai uji DNA dan bukan uji kultur pada pelat agar? Pertama virtu, virus tidak dapat dikultur pada pelat agar uji DNA lebih akurat dan spesifik. Nah, jadi karena kita sudah tahu apa? Eh, pertama akan akan sangat sulit di kultur ya karena pertama-tama kita harus punya sel kultur sel manusia karena virus herpesnya itu hanya tumbuh di manusia dan itu akan akan sangat sulit uh, untuk mendeteksi apakah betul ketika ada sel yang mati itu akibat virus tersebut virus herpes atau mungkin oleh ada yang lain maka memang uji DNA lebih akurat dan spesifik gitu ya oleh karena itu juga di minggu lalu di salah satu uh, apa seminar SIPH, kita mengangkat tema kenapa sih kita harus uji PCR. Nah, kenapa dokter tidak memberikan uh, antibiotik? Ya, virus tidak dapat dibunuh dengan menggunakan antibiotik. Oke. Nah, jadi 95% dari yang menjawab ini menjawab dengan benar bahwa virus tidak dapat dibunuh dengan antibiotik. Ya. Cik, coba nomor tadi apa anjingnya Nah, kalau di tubuh apa antibiotik itu, penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tidak pada tepat eh, pada tempatnya dia malah akan menyebabkan adanya resistensi, ya. Itulah makanya eh, seringkali dokter itu tidak mau memberikan eh, antibiotik dengan secara sembarangan. Oke. Okay. Eh, sudah bisa lihat slide-nya kembali? Oke. Okay. Sudah, Pak terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke tentang perusakan partikel virus. Ya, jadi saya sudah sebutkan kenapa saya menyampaikan ini dalam bentuk kata partikel. Karena saya akan fokus kepada sebelum sebelum virusnya itu berintegrasi dengan sel. Ya. Jadi ada ada dua bagaimana kita menyerang apa? mengganggu virus ini. Pertama itu antiviral, ya. Antiviral itu anti-infektif, jadi mencegah virus itu untuk kemudian menginfeksi. Nah, karena mesin-mesin virus ini menyerupai dengan mesin-mesin manusia, mesin-mesin sel manusia ataupun hostnya, maka harus targetnya itu harus yang spesifik, ya, harus uh, spesifik dan harus bisa membedakan proses penting, ya, mesin penting antara mesinnya virus dan mesin manusia, ya. Uh, jadi tidak serta-merta kita bisa apa memberikan obat karena kemudian jangan-jangan obat itu malah akan membunuh sel-sel kita juga gitu ya, selain membunuh sel virus tersebut. Ya itu tapi saya tidak akan membahas ke sana, saya akan lebih membahas tentang bagaimana merusak partikel virus. Jadi partikel virus yang ada di luar uh, tubuh, di luar sel. Nah, ini kurang lebih gambaran kira-kira Ketika kita berurusan dengan mikroba, antara lain tadi saya sudah cerita ada bakteri, ada virus, ada prion, maka mikroorganisme ini, mana yang lebih resisten terhadap upaya kita untuk merusak atau upaya lingkungan untuk merusak. Jadi, sebenarnya coronavirus itu, sebagai salah satu contoh envelope virus, itu dia ada yang paling bawah. Dia berada bersamaan dengan human HIV, ya hepatitis herpes, gitu ya. Dia merupakan uh, virus yang ada envelope-nya. Nah, dia sebenarnya uh, less resistant itu rentan ya. Dia lebih mudah dihancurkan. Dibandingkan tadi. Jadi ini kalau semakin ke atas itu maka struktur dari sel atau mikrobanya itu dia semakin kuat. Apalagi yang paling atas itu prion, dia dipanaskan pun dia tidak uh, rusak. Jadi waktu itu di Inggris. Ketika terjadi sapi gila, semua sapi yang ada itu harus dimusnahkan. Dan dimusnahkannya bagaimana? Bukan di, kemudian ditimbun ke tanah, bukan digali, karena takutnya prions itu akan menginfeksi yang lain. Tapi dibakar. Ya. Nah, saya akan sangat banyak akan mengacu salah satu buku ya yang ada di gambar sebelah kanan tentang antisepsis, disinfeksi dan sterilisasi. Ya disinfeksi nah ini saya perlu mengungkapkan dulu ada tiga perbedaan eh, apa istilah disinfeksi itu adalah bagaimana kita mengurangi jumlah mikroba yang hidup pada suatu produk atau permukaan jadi bagaimana kita mendisinfeksi meja gitu misalnya mendisinfeksi meja operasi mendisinfeksi alat-alat eh, makanan gitu ya gitu Misalnya di restoran gitu ya, kita disinfeksi dulu alat makannya sebelum dipakai, ya agar misalnya alat makannya bisa dipakai lebih lanjut. Kalau antiseptik atau antisepsis itu adalah bagaimana biosida atau sesuatu sida itu untuk merusak perusak makhluk hidup ini dapat merusak atau menghambat pertumbuhan mikroba yang ada dalam jaringan atau ada dalam pada permukaan. Jadi misalnya di kulit kita. Jadi kita kalau melakukan memberikan sesuatu untuk membersihkan mikroba di permukaan kulit kita itu bukan disinfeksi namanya kita menggunakan kita antisepsis jadi menggunakan senyawa antiseptik ya jadi itu perbedaannya jadi harus cek ketika kita membeli sesuatu kadang-kadang kita lihat Oh ini untuk disinfeksi ini untuk antiseptik antiseptik bisa dipakai untuk permukaan tubuh kita ya kalau disinfeksi itu biasanya dia lebih keras Ya, jadi harus hati-hati. Beda dengan yang terakhir itu sterilisasi. Sterilisasi itu adalah betul-betul berupaya untuk menghilangkan suatu permukaan atau apapun itu, eh, ya barang atau suatu ruang dari adanya mikroba. Betul-betul dihilangkan. Jadi nanti tidak ada lagi mikroba yang hadir di situ. Ya, ini kurang lebih adalah gambaran eh, apa? Eh, di sebelah kanan itu pembagian. Agen disinfeksi itu ada dua, secara fisika dan secara kimia. Secara fisika kita bisa melakukannya dengan panas, tapi juga dengan dingin. Ya. Kemudian radiasi, radiasi ini istilahnya sebenarnya itu agen fisika juga radiasi dengan energi gitu ya. Kemudian di sini saya juga masukkan filtrasi, tapi sebenarnya filtrasi itu ada beberapa bagian atau orang yang ya ini sebenarnya bukan secara fisika karena filtrasi itu sebenarnya menghilangkan atau memindahkan si virus itu atau bakteri itu keluar ya keluar dari lingkungan tersebut maka itu disebut filtrasi jadi bukan dihancurkan tapi dia hanya memindahkan nah kalau kimia ini jenisnya banyak sekali dan eh, kita tidak punya waktu yang cukup untuk membahasnya satu persatu tapi saya akan eh, sedikit uh, ula, apa baca sedikit ada asam dan derivatnya ada alkali atau basa ada aldehida ini alkohol mungkin yang paling uh, terkenal belakangan ini ya antiseptik ada alkoholnya kalau bapak dan ibu lihat di, di apa di uh, komposisi alkohol 70 misalnya gitu ya ada juga essential oil nah, saya tidak akan membahas tentang essential oil yang ini sangat beragam dan uh, efektivitasnya bisa dianggap cukup rendah gitu ya. Ada metal, ya. Ada peroksigen, nah ya. ini ozon masuk ke sini dan lainnya. Bila Bapak dan Ibu ingin mempelajari lebih lanjut, ini bukunya itu ada di sebelah kanan atas, ya. Dia membahas cukup detail untuk masing-masing kelompok ini hingga mode of actionnya ke advantage atau ke, ke apa, keuntungan dan juga disadvantage atau kesulitan dalam mengaplikasikannya seperti apa ya silakan nah lalu bagaimana mekanisme kerja mekanisme kerja dari senyawa-senyawa atau metode yang tadi saya sebutkan ya walaupun tadi gambar eh, apa agen disinfeksinya banyak tapi mode of actionnya tidak sebanyak itu. Ya. Apa yang di di apa? Apa yang perusakan partikelnya terjadi antara lain karena yang pertama adalah eh, terjadi oksidasi. Ya, oksidasi nanti akan saya cerita lebih lanjut. Terjadi cross linking atau koagulasi rusak dia, nanti juga saya cerita lebih lanjut. Ada transfer energi, ya. Transfer energi dan ada agen perusak struktur lainnya. Jadi sebenarnya mode of action-nya kurang lebih hanya empat, walaupun tadi agennya banyak. Nah, saya ingin perlihatkan ini sebelumnya ini sempat dibahas kemarin oleh Pak Husna juga. Ya, kalau yang tidak sempat mungkin bisa lihat di YouTube channel SITH ITB membahas genom, tapi ini ada nanti ada hubungannya. Jadi kalau lihat di struktur ini, bagian luar eh, yang seperti bola bagian luarnya itu adalah eh, yang kita sebut eh, apa membrannya ya nya gitu ya nya dan ini terdiri dari eh, lipid lipid lemak ya lipid lemak dan ini eh, menyerupai eh, apa yang ada di sel kita kemudian ada juga protein membran ya jadi ada lipid ada protein membran kemudian juga ada glikan. Kemudian yang di dalam itu ada DNA. Jadi kalau kita melihat partikel ini, bagaimana cara kita merusaknya? Sebenarnya cukup dengan merusak si envelope-nya ya. Gitu ya. Gitu. Saya coba gambar lagi ya. Ah, tapi warna saya eh uh, saya warna putih, mohon maaf. Ah, ini di sini. Oke. Okay. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi yang ini, nah ini adalah lipidnya. Kalau kita bisa partikel ini akan hancur kalau dia terdisintegrasi. Lipidnya itu terurai. Sehingga uh, ya seperti kalau apa, perut ter terburai gitu, isi isinya keluar dan itu akan uh, kemudian dia tidak bisa menginfeksi, infektif ya, tidak infektif lagi. Kemudian juga kita juga bisa Nah, ini mau saya hilang lagi. Oke, okay. ada uh, ada uh, de apa protein dan juga ah, ini yang. Nah, kalau kemarin hari kemarin itu Pak Husna cerita tentang cetak biru. Jadi ketika tadi saya mengatakan bahwa virus ini membajak, dia harus punya panduan untuk membajak, ya. Kalau tadi bahwa virus ini merupakan partikel, kita rusak partikelnya, ya, si, si, uh, selubungnya itu kita rusak, envelopnya kita rusak, maka dia akan terurai, atau kita rusak, cetak birunya, kemudian tidak bisa dia pakai, kita bisa rusak, uh, materi genetiknya dalam kasus coronavirus itu RNA, kalau dalam kasus yang lain, virus-virus yang lain itu kita ada DNA, ya, itu kita bisa rusak, sehingga. Walaupun dia bisa masuk ke dalam sel, dia bisa tidak bisa melakukan pembajakan karena apa blueprintnya udah nggak ada, blueprintnya salah, gitu ya, sehingga dia tidak bisa betul-betul membajak sel. Oke. Okay. Uh. nah ini mohon maaf dalam bahasa Inggris jadi eh, sedikit tentang antiinfektif tadi saya sudah sebutkan bahwa dia eh, sangat spesifik ya dia sangat spesifik di sini ya eh, seperti contoh antibiotik tapi ini jadi ini untuk mikroba ya bukan mikroorganisme bukan untuk spesifiknya untuk virus tapi ini untuk mikroorganisme toksisitasnya minimal ya eh, sangat spesifik nih ya ya Nah, dan dia sangat mungkin menyebabkan resistensi. Nah, kita yang kita bicarakan, perusakan adalah perusakan di sini karena partikel itu kan ada di luar sel. Ya, berarti kita membicarakan tentang biosida. Nah, biosida harus dipahami, biosida ini spektrumnya luas, jadi ketika dia bisa menyerang eh, lipid atau uh, mem uh, protein membran. Maka kalau kita aplikasikan di atas permukaan, misalnya kita kenapa kemudian kita tidak uh, apa tidak menyarankan orang untuk ada disinfection chamber, jadi orang masuk, kemudian disemprotkan disinfektan gitu kan ada ya waktu itu. Karena disinfektan itu tidak hanya akan menyerang virusnya, tapi uh, sel kita juga akan diserang. Kita akan uh, apa Mengalami iritasi gitu ya, bahkan kalau sampai ekstrim ya bisa melepuh dan segala macam. Nanti saya bisa cerita gitu ya, karena apa? Uh, eh, sorry, maunya hilang lagi karena dia generally toxic. Jadi, secara umum dia bersifat uh, uh, toxic ya, toxic, dan dia tidak spesifik. Dia menyerang, bisa menyerang protein, uh, dia bisa menyerang uh, DNA, DNA, dia bisa menyerang hampir seluruh. Uh, apa senyawa organik yang ada di sekitarnya? Senyawa organiknya, dia tidak tahu apakah itu senyawa organik bakteri. Dia tidak tahu senyawa organik virus atau senyawa organik dari sel-sel uh, kita. Nah, ya gitu. Jadi, itulah biosida. Dia uh, apa? Uh, sangat broad gitu ya. Nah, saya akan masuk ke satu-satu. Jadi ada empat tadi metodenya. Nah, saya akan masuk ke satu-satu. Pertama adalah agen pengoksidasi. Apa yang terjadi? Jadi saya hanya e, mungkin akan fokus kepada dua hal yang utama yang dimiliki oleh e, apa? E, oleh virus dalam hal ini virus ya, e, khususnya nanti ke coronavirus itu ada DNA-nya atau materi genetiknya, DNA atau RNA gitu ya kemudian juga dengan protein sebagai building blocks-nya dia. Jadi ketika kita bisa menghancurkan building blocks-nya ya, kita bisa menghancurkan virusnya. Nah, apa yang dia, apa yang terjadi ketika kita memberikan agen pengoksidasi terhadap uh, virus misalnya. Nah, apa yang terjadi terhadap DNA-nya? Nah, jadi eh uh, agen pengoksidasinya apa saja? Macam-macam. Jadi ada yang disebut dengan kelompok halogen. Mohon maaf saya tidak bisa cerita lebih detail tentang halogen itu apa gitu ya. Uh, tapi kalau masih ingat uh, di uh, SMA tentang kimia itu ada yang sebelah kanan tuh ada iodin, fluor, brom gitu ya. Nah itu klor. Uh, nah itu halogen. Kelompok halogen. Kelompok halogen adalah kelompok yang uh, reaktif. ya uh, Pada kondisi-kondisi uh, kondisi tertentu dia sangat reaktif dan dia bisa nah ini menginduksi perubahan dari struktur DNA. Jadi kalau ini gambar yang di tengah, gambar yang di tengah, ya ini adalah struktur kurang lebih struktur DNA. Dia akan menyerang yang ada panah-panahnya itu, ya. Ketika dia ada panah-panah itu, dia akan masuk ke situ karena ukurannya kecil gitu ya. Dia akan masuk ke situ dan akan merubah senyawa yang tadinya itu menyimpan eh, apa eh, blueprint dari proses virus kemudian berubah menjadi senyawa lain yang akhirnya nggak bisa dibaca ya tidak bisa dibaca kemudian ya nya rusak ya virusnya juga tidak bisa hidup gitu. oke nah eh, oh ya satu lagi juga adalah mohon maaf saya lupa adalah Per oksigen ya peroksigen yang peroksigen ini adalah kelas dari senyawa-senyawa yang reaktif yang basisnya basicnya itu ba kelompok dasarnya komponen utama yang reaktifnya itu adalah uh, oksi oksigen ya yang paling sering kita dengar adalah uh, apa mana ya mau mau saya oke okay. oh, sorry ozon ya ozon ya ada kalau bapak dan ibu atau adik-adik itu ke tempat uh, air apa uh, pemurnian air gitu seringkali ada ozon atau yang punya uh, ikan di akuarium atau punya ikan koi yang kemudian uh, kolamnya besar itu biasanya ada ozon generator gitu untuk mematikan uh, yang lain ya tapi bukan untuk virus tapi ini adalah hal-hal yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita Oke. Okay. Nah, kalau tadi terhadap DNA, DNA-nya rusak. Karena ikatan-ikatan antar DNA-nya kemudian dia ganggu molekul penyimpanan apa blueprintnya itu kemudian jadi tidak bisa dibaca. Yang kedua adalah bagaimana agen pengoksidasi ini merusak protein. Ya, jadi ini sangat sama juga seperti obat itu sangat tergantung dari konsentrasi dekat atau tidaknya gitu ya. Jadi, kalau protein itu dia apa, eh, merupakan suatu kesatuan utuh. Tapi kalau dirusak satu sisi, kadang-kadang dia akan membentuk, eh, menjadikan sisi lainnya itu eh, apa, rusak juga. Nah, ini saya ambil contoh untuk eh, apa eh, oksidan terhadap asam amino ya asam amino berapa besar sih kekuatan eh, kerusakannya itu ada di di sini ya ini kekuatan perusakannya eh, di dihitung dengan angka ini saya tidak akan membahas lebih lanjut tapi apa sih yang terjadi misalnya ini oksida, oksida gitu ya eh, apa yang akan dia rusak itu adalah Asam amino, asam amino ini. Nah, kemarin eh, Pak Husna itu cerita tentang asam amino ya, sebagai pembentuk dari atau untuk menjalankan mesin-mesin ini. Nah, kalau misalnya asam aminonya rusak, maka dia juga tidak bisa, eh, apa tidak bisa eh, berjalan si fungsi virusnya. Oke, okay. nah jadi untuk menggambarkan lebih detail, mungkin saya menggambarkan ini ada bagaimana suatu protein itu bekerja ya kita punya ligan kita punya binding ini kurang lebih adalah seperti eh, anak kunci dan lubang kuncinya protein itu bekerja seperti itu dia dia bekerja berdasarkan struktur tiga dimensinya jadi kalaupun dia dia tidak bisa tidak akan melihat warnanya biru atau warnanya merah yang penting dia strukturnya sama ya ujung-ujungnya mirip gitu dia akan bisa berhubungan berinteraksi gitu. Nah, ketika kemudian strukturnya berubah ya sebagai contoh ini adalah suatu uh, molekul di, uh, yang jadi yang seperti pita-pita itu adalah protein gitu ya. Dia ber, berinteraksi dengan uh, DNA. Nah, ini sangat penting buat si struktur-struktur yang ini tuh yang warna merah dan kuning itu terjaga karena kalau dia berubah dia tidak akan bisa berinteraksi dengan DNA. Nah, kalau misalnya kita bisa membuat atau menginduksi suatu perubahan terhadap protein ini sehingga proteinnya kemudian menjadi bengkok gitu ya atau kemudian yang tadinya eh, rapat menjadi terurai maka dia tidak bisa berinteraksi lagi dengan DNA tersebut. Nah gambar yang di tengah ini adalah kalau misalnya teman-teman kemarin eh, mengikuti yang eh, lecturenya yang Pak Husna ini cerita tentang spike ya jadi jadi pada nah ini sorry. Nah ini adalah spike. Spike. Ini yang kemudian orang-orang uh, sering sering dengar yang berinteraksi dengan AC2 gitu ya pada permukaan uh, sel manusia. Nah, spike ini adalah uh, protein. Jadi kalau misalnya kita bisa menginduksi suatu perubahan pada spike ya. Spike ini kemudian menjadi tidak efektif untuk perikatan. Nah, itu salah satu yang bisa kita manfaatkan ya, ini salah satu cara kita me, apa, mereduksi kekuatan virus ini untuk ber, menginfeksi kita ya atau apapun gitu ya nah cara satunya adalah dengan merusak si protein ini oke saya pin kita lagi ke berikutnya nah eh, apa saja yang bisa kita pakai untuk tadi merusak si protein ini ya. Jadi protein itu eh, mungkin di lain kesempatan kita bahas cerita bagaimana protein itu secara struktur bisa seperti itu. Jadi yang tadinya proteinnya itu kokoh itu bisa kemudian kita ganti menjadi dia tidak terlalu kokoh atau yang tadinya tidak berhubungan menjadi kita dia membuat dia untuk berikatan ya. Eh, ini agen eh, crosslinking. Sorry ya Sehingga kemudian terjadi kesalahan pemasangan pasangan pada DNA, kemudian menghambat terbukanya DNA-nya. Jadi, kan, karena DNA itu untai, gitu ya. Nah, ini karena diikat, jadi dia tidak bisa dibaca, tidak bisa dibuka. Nah, ini agen cross-linking dan agen koagulasi. Apa saja? Nah, apa saja itu? Macam-macam. Sorry, ya. ada aldehida, ada formaldehyde. Glutaraldehyde, ada alkilating, ada fenolik, ya senyawa-senyawa turunan fenol, ada alkohol, ya. Eh, mungkin teman-teman sering dengar ini formaldehyde atau yang sering kita dengar ada formalin. Kenapa formalin itu bisa dipakai untuk mengawetkan makanan sehingga makanan yang baso waktu itu ya terkenal itu awet, nggak rusak sebulan disimpan, ya atau e, ikan asin yang ada di pasar gitu waktu itu itu sebulan terdedah di lingkungan terbuka itu nggak rusak karena dia dikasih formalin apa yang dilakukan formalin adalah dia menghambat ya tadi dia merusak protein-protein yang ada di mikroba yang tadi yang hinggap yang sudah ada pada si ikan asin tadi atau kemudian ada mikroba yang ada di baso tadi jadi si mikroba yang tadinya mau tumbuh jadi nggak bisa gitu ya karena proteinnya rusak, DNA-nya nggak bisa uh, direplikasi gitu ya. DNA-nya tidak bisa dibuka untuk uh, dibaca gitu ya. Nah, uh, itulah yang uh, apa uh, uh, terjadi gitu dengan uh, biosida ini, apa yang dilakukan oleh senyawa-senyawa ini gitu. Sebagai contoh, ini gambar yang di bawah ini ya, ini adalah dengan uh, guanin gitu ya guanin ini adalah guanin. Nah, ketika dia bereaksi dengan etilen oksida ya, ini ada. Kemudian dia akan membentuk struktur ini. Yang akhirnya guaninnya jadi bukan guanin lagi gitu. Nah, ini kalau ini mudah-mudahan bisa membayangkan bahwa ini adalah sebagai untai protein ya. Ini adalah skematik sederhana dari untai protein. Jadi ini adalah untai protein bentuknya bulat-bulat gitu. Nah, untai protein yang normal misalnya itu dia di sininya ya mereka tidak berikatan ya. Tapi dengan adanya formaldehyde ya, formaldehyde ini senyawanya kecil tapi sangat sangat efektif gitu. Dia akan membentuk ikatan. Gitu. Jadi yang harusnya misalnya proteinnya berfungsi dia harus membuka menjadi tidak bisa membuka atau, misalnya, dia eh, apa eh, yang asalnya antara dua protein karena dia berdekatan pakai glutaraldehyde, gitu ya, guteraldeha itu yang ini, yang tadinya tidak berikatan proteinnya, jadi berikatan gitu. Nah, ini kemudian jadi menghambat proses atau kemampuan protein itu untuk bekerja. Nah yang ketiga itu transfer of energy. ya energi e, itu ya pada dasarnya semua energi yang ada di bumi ini berdasar dari matahari gitu ya. Nah jadi kita menggunakan energi itu e, ya kalau teman -teman masih pada ingat atau ada ada pelajaran di mana energi itu adalah e, e, sinar matahari itu adalah foton yang yang energinya tinggi gitu ya. Yang ketika dia kena ke kita sebenarnya dia Energinya kemudian ditransfer ke kita gitu ya. Nah, bagaimana kemudian energi ini bisa merusak? Salah satu contohnya, samanya sama saja. Jadi target kita ada dua. Sini adalah DNA. Ya, ketika energi cukup tinggi, maka dia bisa merusak ini, ikatan-ikatan yang ada di tengah. Ini antara misalnya G dan C gitu ya. Nah, kemudian dia jadi terbuka. Lepas atau sampai patah-patah seperti ini, ya rusak. Ya, pemberian energi yang tinggi itu bisa merusak DNA-nya, pecah-pecah, eh, patah-patah, sehingga tidak bisa dibaca lagi. Begitu juga kalau... Eh, apa? Eh, sorry, kita berikan kepada protein. Protein itu dia harus menjaga tadi struktur tiga dimensinya, gitu ya. Jadi, struktur tiga dimensinya, jadi kayak, kalau kita mau salaman ya tangannya harus kayak gini gitu tapi kalau misalnya kemudian e, diberi energi akhirnya salah satu seperti membentuk struktur yang lain maka akhirnya tidak bisa terjadi interaksi ya. E, ya misalnya ini yang normalnya seperti ini dikasih panas dikasih energi ya dalam bentuk panas atau yang lain akhirnya menjadi rusak seperti juga misalnya telur gitu ya telur ketika e, kuning telur atau putih telur itu kan protein ya ketika dikasih panas maka dia akan terkoagulasi gitu ya jadi bagaimana kita mentransfer energi ini bisa kita manfaatkan untuk merusak pembangun dari partikel virus baik itu khususnya DNA atau materi genetik RNA maupun protein iya ya jadi ada macam-macam pertama adalah ada heat panas. Ada panas yang kemudian lembab, ada yang panas eh, kering. Ada radiasi ya yang tidak menyebabkan ionisasi. Ya, ada UV, ada infrared, ada microwave. Ya, microwave tapi jarang kita pakai. Ada kemudian eh, ionizing radiation ya, kita juga bisa melakukan eh, disinfeksi atau sterilisasi di sini sebenarnya ini lebih banyak dipakai sterilisasi pakai sinar X, sinar gamma atau eh, pancaran elektron ya ini yang yang terakhir saya tidak akan bahas ini karena ini lebih banyak dipakai di sterilisasi Nah, tadi terkait transfer energi, bagaimana sih dia bisa merusaknya gitu ya. E, ini e, bagaimana kemudian energi yang tereksitasi misalnya elektron ini kemudian bisa pindah ke orbital berikutnya atau benar-benar lepas dari atomnya gitu ya. Apa yang terjadi? Yang tadinya ini adalah e, asam nukleotida yang tidak ada ikatannya supaya bisa dibaca sebagai informasi, kemudian menjadi ada ikatan yang baru nih. Nah, ketika terjadi energi ini kemudian membuat ikatan ini, maka informasi yang tadinya bisa dibaca atau bermakna untuk e, membajak sel inang menjadi tidak ada. Sehingga virus kemudian tidak bisa melakukan e, mekanisme replikasi. Oke. Okay. Uh, ini sudah satu jam. Saya minta waktu sedikit lagi, Pak Rian. Masih ada sedikit. Uh, ya, mangga Pak. Nggak tidak apa, Pak. Lanjutkan saja. Oh uh, ya, terima kasih. Uh, nah, ini agen perusak lainnya. Agen perusak lainnya ini ada macam-macam. Ada akridin, ya akridin itu uh, apa uh, senyawa pewarna, dan macam-macam ini ya. Tapi saya ingin highlight beberapa ya ini seperti kalau misalnya oh sorry, pakai yang mahasiswa yang melakukan eh, apa? melakukan praktikum molekuler nih, pasti pakai pewarna DNA nih. Sekarang sih sudah ada pewarna-pewarna lain. Jadi kalau kita melakukan elektroforesis itu pakai etidium bromida. Apa yang terjadi eh, apa yang dilakukan etidium bromida? Kenapa sih etidium bromida itu bisa kita pakai untuk mewarnai atau menunjukkan di mana ada DNA itu karena etidium bromida itu menyisip di antara sini ya. Jadi ini adalah DNA kiri kanan gitu ya. Nah etidium bromida menyisip di sini dan ketika dia dikasih sinar UV dia akan berpendar. Contoh lain adalah akrilin orange ya seperti ini. Kemudian juga yang menarik sebenarnya adalah penggunaan metal ya ada merkuri, juga ada koper, ada silver. Ya, cuma pemakaiannya ini ya juga harus hati-hati karena sebagian bisa bersifat toksik bagi kita. Yang lain adalah penggunaan e, biosida. Nah, ini contoh bagaimana biosida ini kalau ada suatu struktur yang ada membran, ketika dia masuk dia akan mengganggu hubungan antara lipid-lipid nih. Lipid-lipid dan protein sehingga akhirnya jadilah kebocoran. Ini kalau pada mikroba seperti ini. Ya, mikroba bocor ya udah isinya kemana-mana gitu ya sebenarnya pada virus juga terjadi hal yang sama biosida ini bisa mengganggu integritas dari si envelope ya karena kita berbicara tentang partikel virus yang berenvelope ya di sini nah eh, Ini dari beberapa penelitian yang lain ini bisa terlihat sebenarnya banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan khususnya untuk beberapa senyawa yang sering dipakai secara umum tersedia buat kita semua ada klorin ya mungkin ada yang pakai klorox gitu ya ada Clean gitu ya maaf ini harus menyebut supaya bapak ibu bisa kebayang ini apa senyawanya, kemudian ozon ya ozon kemudian juga ada uv nah ini sebenarnya seringkali kita lihat dan tersedia di sekeliling kita Nah, apa yang kenapa sih mereka sering dipakai dan apa apa yang terjadi. Nah, ini adalah untuk pengaruhnya terhadap DNA, ini yang atas ya. Dan ini ada pengaruhnya terhadap uh, asam amino atau protein. Ya. Ini ada angka angkanya nanti bisa di-share kalau nggak salah nanti slide-nya ya. Saya tidak bisa uh, diskusi terlalu lama di sini. Nah, sehingga kalau misalnya dilihat klorin itu efektif untuk menyerang protein. Ya, begitu juga ozon. Jadi dia akan menyerang bagian luarnya dari si virus itu tersebut dulu. Jadi sebagai contoh yang sebelah kanan ini adalah gambar dari uh, polio virus, virus polio gitu ya. Ini permukaannya seperti ini. Jadi ketika ada agen disinfektan yang menyerang maka dia klorin uh, dan ozon itu akan lebih dulu menyerang dari protein tersebut. Nah, kalau kita ingin menyerang uh, DNA-nya atau genom ya, atau RNA gitu maka kita bisa pakai UV. Ya. Lebih dari 50% kekuatan UV itu atau energi dari UV itu akan merusak genom dibandingkan protein. Nah, ini ada beberapa tentang coronavirus nih ya. Jadi WHO sendiri sudah melakukan kompilasi dan informasi nih ini ada linknya di atas buat uh, rekan-rekan yang mau melihat lebih lanjut membaca lebih lanjut ya uh, sorry nah ini ya ini linknya uh, jadi ini yang sudah dilakukan oleh beberapa laboratorium mereka kemudian me uh, mengkompilasi saja informasinya uh, laboratoriumnya di mana silakan nanti cek uh, di link tersebut jadi uh, mereka mendeteksi virus pada kotoran dan urin manusia ya. Nah, ternyata virus ini uh, stable uh, apa stabil di dalam uh, apa di urin di feses gitu ya. Pada kalau misalnya ya fesesnya atau urinnya ditiamkan di room temperature. Jadi uh, 1 sampai 2 hari si virusnya akan ada di, tetap di situ. Ya. Kemudian juga kalau misalnya uh, mohon maaf ini kalau misalnya tadi Orang yang melakukan defekasi ini uh, diare gitu. Nah, virus ini lebih stabil hingga hari keempat. Mungkin karena banyaknya cairan gitu ya. Uh, dan pH-nya juga lebih tinggi daripada normal stool hmm. Kemudian kalau disinfektan, nah ini disinfektan itu eh, disampaikan di sini. Jadi virus itu kemampuan menginfeksinya itu hilang sesudah exposure. Tapi ya ini tergantung dari cara kita memberikan disinfektan uh, disinfektan tersebut dan berapa lama. Jadi ada dosis dan waktu yang berperan di sini ya. Tidak serta-merta sama ketika kita pasang uh, sinar UV uh, uh, kita tempatkan sinar UV-nya dekat dengan permukaan ya nanti ada ada beberapa penelitian yang saya sampaikan, mereka menempatkan UV-nya uh, UV di di 3 cm di atas permukaan akan berbeda efeknya kalau sinar UV ini kita tempatkan di atap kita yang biasanya mungkin atap kita berjarak uh, 3 meter dari lantai gitu ya. Nah, kalau uh, kemudian pada kultur sel uh, nah, suhu 56 derajat Celcius. Nah, ini 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 SARS ya. penelitian-penelitian uh, SARS. Uh, kurang lebih strukturnya sama. 56 derajat Celcius itu sudah membunuh uh, coronavirus sekitar 10.000 unit selama, uh, dalam waktu 15 menit ya redaksinya quick ya kalau kita simpan si virus ini dalam 4 derajat atau minus 80 itu nggak rusak sama sekali ya karena mereka partikel nah, partikel ini uh, agak uh, sulit rusak gitu ya bentar oke nah jadi Bagaimana kalau kita melakukan perlakuan panas? Nah ini penelitian-penelitian yang sudah spesifik ke SARS-CoV ya, bukan SARS-CoV tapi SARS-CoV kita belum banyak penelitian yang spesifik ke SARS-CoV tuh. Nah jadi menurut penelitian ini, sorry, menurut penelitian ini dalam waktu 10 menit ya heat treatment ya itu sudah membuat virus itu menjadi tidak bisa infektif lagi tidak infektif lagi ya dalam waktu 10 menit ya tentunya tadi suhunya berapa nih suhunya kalau di dalam penelitian yang ini 56 derajat celcius jadi dalam waktu 56 derajat celcius setelah 10 menit virusnya menjadi inaktif ya ini juga yang sebelah kanan ini penelitian yang lain tapi kurang lebih sama itu membandingkan antara 56 derajat Celcius 65 derajat Celcius dan 75 derajat Celcius ya kurang lebih uh, suhu 56 derajat Celcius itu sudah cukup ya tapi pada prakteknya ya buat uh, yang uh, uh, Bapak dan ibu sekalian atau adik-adik ini pada prakteknya jangan pakai yang minimal ya karena kita tidak tahu kalau di, di lingkungan itu kan kadang-kadang uh, tidak sama tidak ideal dengan penelitian di laboratorium Nah, ini perlakuan oleh UV. Bagaimana Pak kalau misalnya perlakuan oleh UV? Ini ada salah satu penelitian pakai sars juga ya. Jadi itu kurang lebih sama karena merupakan virus yang memiliki struktur yang sama gitu ya. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi ini sangat tergantung oleh kekuatan dan jarak dan plus waktu ya. Plus waktu. Jadi ini pakai penelitian. Jadi tadi saya cerita dia antara lampu dan e, lampu sumber UV-nya itu 3, 3 cm, UVC-nya itu kekuatannya berapa ini disebutkan dituliskan di situ ya. Nah, e, dalam waktu 20 menit ya dia sudah bisa me, me, apa, menghilangkan dia e, ya, membuat si virus itu tidak bisa menginfeksi merusak gitu ya. Sudah bisa sudah merusak si virusnya. Ya. Kenapa? Ya, jadi karena UVC dan UVB menyebabkan ikatan antara pirimidin, UVA, ini menyebabkan putusnya rantai DNA RNA. Nah. Kalau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan atau adik-adik itu membeli lampu UV, harus hati-hati gitu ya. Karena lampu UV ini ya tadi dia ketika dia menyebabkan ikatan pirimidin pirimidin yang sama pun molekul yang sama pun ada pada uh, sel tubuh kita. Jadi UV ini uh, ya bisa menyebabkan kita sel-sel uh, kita juga bisa uh, termutasi gitu ya sel-selnya bisa menyebabkan kanker kulit. Ya. Nah perlakuan radiasi. Nah ini sama. Jadi uh, UV Sinar UV itu disebut apa? Tergolong sebagai radiasi. Ya ini perbedaan antara penggunaan UVA sama UVC. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini yang atas yang bulat ini adalah UVA. Jadi walaupun dia diberikan cukup lama 15 menit, ya, tidak ada pengurangan infeksi kemampuan infeksi. Tapi kalau UVC ya dalam waktu 5 menit lebih sedikit. Ya, itu sudah membuat virus itu berada di di batas eh, pengukuran, gitu ya, pengurangannya signifikan. Lalu bagaimana kalau radiasi gamma? Nah, ternyata radiasi gamma itu tidak bisa menghilangkan eh, apa eh, Sarkov ya, tidak bisa melemahkan Sarkov. Jadi bukan berarti kemudian dia jadi hoax gitu ya karena radiasi gamma gitu, nggak. Eh, tapi radiasi gamma malah tidak tidak ada efektivitasnya. Jadi nggak ada gunanya menggunakan radiasi gamma. Nah, ini perlakuan pH. Nah, mungkin ada beberapa informasi yang beredar. Oh, ini eh, pH itu sangat berpengaruh terhadap eh, virus. Betul. Ya. Jadi ini eh, kemampuan infeksi SARS ini pada suhu-suhu yang berbeda itu dilihat eh, SARS-CoV ya, bukan CoV2. SARS-CoV itu ternyata pada pH eh, mereka itu eh, bisa in, in eh, mengalami penurunan infektivitasnya pada suhu eh pada suhu pada pH yang rendah 1 3 atau tinggi sekalian gitu ya 12 dan 14 ya pada basa sekali atau asam sekali ya ya kenapa ya itu tadi karena eh acidity atau alkalinity itu akan merusak eh, si protein-protein tadi menjadi yang tadinya strukturnya itu memang akhirnya bisa menjadi menjalankan sesuatu sekarang proteinnya menjadi menggumpal Nah ini ada sedikit info, informasi tambahan banyak sekali berbagai uh, sumber uh, kebetulan tahun lalu saya adalah uh, yang ambasador untuk American Society for Microbiology untuk Indonesia uh, dan tahun ini sudah tidak lagi karena uh, saya sudah melebihi umur sebagai batas yangnya uh, tapi Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mendapatkan informasi yang standar yang sudah terverifikasi silakan datang ke website ini ya sangat banyak sekali, ya sangat banyak sekali informasinya bukan hanya tentang virusnya tapi juga tentang bagaimana misalnya mahasiswa pada masa pandemi ini mengalami stres juga di situ juga ada, ya. Nah untuk menyebarkan informasi itu ada ada fact sheet juga ini. nanti saya akan cerita ini hari Senin, ya saya akan membahas yang ini hari Senin. Ada juga artikel-artikel yang dibuat oleh mereka dibuat gratis. Ada buku-buku yang dibuat gratis. Ada link ke WHO gitu, ada CDC di situ gitu ya. Dia mengumpulkan berbagai informasi. Kemudian ini salah satu yang sering kali saya dengar. Jadi semenjak saya mengikuti beberapa perkembangan awal tentang coronavirus ini melalui beberapa ahlinya, ya mereka berbicara tentang virus ini. Nah ini saya mendapatkan update khusus tentang coronavirus seringkali dari sini. Ya tiap minggu dia akan membahas tentang virus. Nah sebenjak adanya kemunculan coronavirus itu hampir tiap minggu eh, itu mereka cerita tentang apa yang terjadi. Jadi mereka dari dari bulan Januari saya mengikuti podcast ini eh, apa untuk Keep up sama kemajuan-kemajuan tentang virus ini. Sampai yang terakhir itu tentang bagaimana kita akan menemukan vaksin, sudah sampai mana. Nah, untuk uh, bapak ibu yang tertarik, bisa juga untuk uh, yang mengajar. Ini bisa dipakai untuk bahan uh, mengajar. Itu, uh, nah, ini juga sebenarnya uh, apa? Ups sorry, ada satu apa? satu sumber lagi gitu ya waktu itu ini kebetulan dari uh, mahasiswa di program studi mikrobiologi ini buat bapak ibu atau adik-adik nih yang biasanya cari informasi uh, tentang covid ini bisa melalui ig juga nih bisa me, 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 apa, follow teman-teman arkea itb nah mereka juga memiliki uh, apa ya disebutnya channel ya apa saya, saya kurang tahu lah uh, ini ini pokoknya di sini klik ini ini informasinya sangat uh, uh, Akurat menurut saya karena mereka ternyata serius sekali untuk kemudian mencari ini berdasarkan literatur-literatur yang memang valid gitu ya. Gitu. Mungkin uh, sekian dari saya. Terima kasih uh, bila Bapak dan Ibu atau rekan-rekan ada yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut bisa menghubungi saya lewat email. Uh, ini juga saya sedang belajar pakai IG dan Twitter. Ini silakan menghubungi pada alamat-alamat berikut sekian dari saya terima kasih pak Andreas mohon maaf ini molor sekali kayaknya oh, tidak apa-apa. terima kasih pada pak Intan atas pemaparannya mungkin uh, bapak ibu dan teman-teman sekalian seperti yang sudah dijelaskan di awal uh, jika ada yang ingin bertanya mungkin bisa menggunakan kolom chat chat di zoom meeting kita ataupun di youtube official SITH. nah tak, namun karena kita ini tadi saya sudah bertanya kepada host itu sudah ada banyak pertanyaan yang yang kita tampung jadi mungkin mohon maaf sebelumnya jika ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita diskusikan atau kita jawab hari ini mungkin bisa ditolong oleh Pak Jayen atau Bu Rahma tentang list pertanyaan yang sudah diberikan oke okay, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab saya persilakan Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian untuk mengisi daftar hadir di link yang ada di uh, layar saat ini. Di play saja ya, Pak Jain atau Bu Rahma. Oh ya, ini uh, buat Bapak dan Ibu buat nanti yang bertanya nih ada hadiah ya. Mungkin itu Pak Ariansyah ya. Iya tadi ada hadiah. Uh, ada hadiah ini, kalau kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Mm -hmm. Hadiahnya itu kaos ya. Kaos. Jadi silakan bertanya nanti akan kita pilih pertanyaan yang menarik atau yang terbaik lah menurut kita. Gitu. Oke, bisa di play. Pak atau Bu Rahma? Nah, ini pertanyaan pertama dari Margareta titik. Jadi mohon izin bertanya, Dokter gigi dihadapkan pada resiko tinggi karena produksi aerosol pada pada tindakan-tindakan perawatan. Bila ditinjau dari ilmuwan Pak Intan, bagaimana kita bisa meminimalisi resiko dari aerosol selain penggunaan APD level 3? Terima kasih. Ini mungkin Pak Intan mau dijawab dulu satu-satu atau saya tanyakan dulu semuanya? Uh, karena ini agak beda ya, satu-satu aja kali ya. Oke. Okay. Nah ini untuk Silakan kasus aja. ya. Untuk kasus ini memang e, agak tricky. Jadi sebenarnya kan untuk e, infeksi ini sangat tergantung. Saya tidak cerita ada sebenarnya beberapa artikel yang cerita tentang bagaimana partikel ini ada di di lingkungan rumah sakit gitu ya bisa ketemu di mana saja. Dan ini ternyata sangat bergantung dari sirkulasi udara yang terjadi. Ya, e, jadi yang namanya aerosol ya dia akan mengikuti e, aliran udara. Nah oleh karena itu memang kita harus meminimalisir aliran udara kalau misalnya dari pasien ke uh, dokter giginya gitu ya. Jadi uh, itu uh, mungkin yang sebenarnya bisa di, di uh, improve. Jadi kalau kemarin kita sudah lihat adanya inovasi-inovasi yang membuat box dari akrilik gitu ya sehingga uh, tangan dokternya bisa masuk ke situ ke, ke ke apa? ke ke jadi kepala pasiennya itu ditutupi oleh kotak akrilik atau uh, bil, apa jadi ada ada pemisah gitu tapi juga bisa itu mengula, mengurangi aerosol yang mengalir ke ke situ. Nah, mungkin teman-teman uh, dari yang bisa mengatur flow air ini nih yang bisa nanti bisa membantu itu. Oke, okay. eh uh, saya lanjut ke pertanyaan kedua dan ini mungkin sekali aja Pak ya, kedua dan ketiga ini yeah, dari yeah. orang yang sama uh, Mas Arif Eka Surya. Jadi uh, ini pertanyaannya tuh Pak, apakah perusakan partikel mutan yang beragam dari SARS-CoV dua ini bisa diatasi dengan satu jenis biosida saja tapi dengan kadar yang ditingkatkan atau yang kadar yang berbeda ya maksudnya mungkin seperti itu. Lalu pertanyaan yang keduanya bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak dari agen pengoksidasi supaya tidak sampai mengoksidasi DNA inang. Atau apakah ada struktur tertentu baik dari agennya ataupun dari DNA-nya itu sendiri untuk menspesifikasikan unit yang harus dioksidasi. Silakan Mainan. Ya, terima kasih. Uh, ya, uh, jadi kalau kita lihat mutan-mutan itu sampai sekarang tidak sampai merubah secara drastis struktur dari partikelnya sendiri, uh, masih terdiri dari protein, dari lipid, dan dari DNA. Nah, senyawa-senyawa uh, disinfektan ini uh, sifatnya itu sangat general, dia akan menyerang ya apapun yang ada di sekitar dia gitu. Jadi walaupun dia termutasi, tapi karena tidak menjadi sesuatu yang baru, tidak. Seperti tadi ada ada slide yang saya lihatkan, envelope virus dan juga misalnya ada apa yang bisa menjadi spora dan menjadi prion gitu. Nah, ketika dia masih sebagai envelope virus itu tidak menjadi masalah. Jadi agen biosidanya tetap itu saja dan bahkan mungkin konsentrasinya tidak perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana kita meminimalisir tadi senyawa pengoksidasi? Nah ini agak sulit memang. Jadi ketika virusnya itu ada di permukaan tangan kita ya akan sulit bah, untuk kita memisah selama kita tidak bisa memisahkan kontak sel in uh, sel inang dari virus maka si agen uh, pengoksidasi ini akan menyerang semuanya mereka tidak pandang bulu mungkin itu yang bisa saya jawab Oke, mungkin lanjut ke slide berikutnya dengan pertanyaan yang berikutnya Pak rahmat atau Bu... oh ini ini ada pertanyaan dari eh, mbak jennifer florence ini selamat siang saya dokter gigi jennifer mau bertanya untuk penggunaan desinfektan seperti klorin dan ozon dan kawan-kawannya itu eh, kan tadi kan dikatakan bahwa itu akan berbahaya pada si sel manusianya pak ya ya nah sedangkan kan partikel virus yang kita inginkan itu dia itu adanya di dalam sel inang nah itu bagaimana Cara dan proses penggunaan uh, dan pengerusakan dari si agen desinfektan itu tanpa merugikan sel inang. Itu memungkinkan atau tidak? Oke, okay. Nah ini uh, hampir tidak mungkin sebenarnya. Uh, jadi ketika virusnya itu sudah ada dalam host, ada dalam sel, uh, dan mungkin juga dia sudah genomnya terintegrasi dengan genom si host, itu ketika kita kasih klorin, atau ozon yang akan terkena duluan ya mau tidak mau adalah uh, si struktur atau uh, komponen partikel dari dari si apa dari si sel ya karena dia tidak spesifik gitu dia tidak spesifik jadi kalau tadi ada yang apa antivirus gitu ya nah ini kita harus harus pakai antivirus nih kalau sudah masuk ke dalam host Nah, mungkin uh, ini juga uh, kita ingat ada uh, salah satu presiden di negara lain gitu yang katakan ya udah aja, UV-nya dimasukin ke dalam perut atau gimana gitu, klornya diminum gitu kan ya, ada beberapa yang akhirnya keracunan karena oleh sang presiden itu diminum aja si klornya gitu ya. Nah, yang terjadi adalah yaitu uh, ada beberapa orang yang harus masuk ke rumah sakit karena si klor itu selain membunuh uh, ya dia tidak memandang bulu uh, di ketika diminum ya dia tidak hanya apa merusak partikel virus yang ada di saluran tadi tapi juga sel-sel uh, manusia sel-sel kita gitu ya itu oke okay. uh, baik saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya pak ini ada pertanyaan dari mbak Lucy Padma. jadi selamat siang bapak mohon izin bertanya apakah memungkinkan jika diberi perlakuan perusakan partikel virus melalui agen cross-linking secara aman bagi host atau manusia uh, mengingat berbagai macam strain dari virus ini metode apakah yang kira-kira paling cocok untuk perusakan partikel dari virus corona ini? Oke. Okay. makasih. Terima kasih. Um, jadi sampai sekarang strain virusnya untuk coronavirus ya, strain virus ini masih sama, ya. Walaupun nanti ada perbedaan, tapi strainnya masih sama. Coronavirusnya masih itu-itu juga gitu ya. Sarkov 2 masih masih Sarkov 2 itu satu, yang kedua adalah ya tadi hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Ketika kita melakukan agen cross linking, ketika dia tidak spesifik, agen cross linking ini tidak spesifik, maka dia akan menyerang baik virus maupun manusia. Bagaimana caranya? Ada ada beberapa saya tidak ingat namanya, ada obat yang kemudian bisa dipakai itu karena secara spesifik obat ini akan teraktivasi. Jadi sebenarnya ketika dimakan kita konsumsi obat. Saya tapi saya lupa, maaf saya, saya lupa nama obatnya. Ketika dikonsumsi obatnya itu eh, tidak berpengaruh apa-apa buat sel kita. Tapi kemudian ketika dia ber, eh, apa? Dia akan teraktivasi ketika dia berdekatan atau berada di sel yang ada virusnya. Nah, tapi mohon maaf saya saya lupa ini persisnya seperti apa, tapi ada yang seperti itu. Jadi harus spesifik misalnya dia teraktivasi ketika dekat dengan virus. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Hmm, oke, okay. uh, mungkin lanjut ke pertanyaan ke slide berikutnya, untuk pertanyaan yang lain ya. Halo. Nah, oke okay. uh, sebelumnya saya juga mau mengingatkan kepada peserta, uh, silakan mengisi daftar hadir pada link yang tertara di atas. Okay. Uh, ini ada pertanyaan juga dari uh, Risma Vicky, Nah, sebenarnya untuk penanganan virus selain menggunakan vaksin apakah bisa? Eh saya cukup bingung ketika saya melihat berita tentang obat-obatan yang diklaim bisa menyembuhkan Covid. Terima kasih. Ya, eh jadi kalau vaksin ini mungkin harus dibedakan ya. Jadi vaksin ini adalah kita untuk membangun imunitas. Ya. Jadi kita ingin membangun imunitas populasi kita dengan eh, menginduksi dengan dengan cara pemberian vaksin ya jadi ini adalah uh, immunity di, di dalam populasi bagaimana kita membangun supaya virus ini akhirnya akan die down caranya adalah dengan memberikan vaksin kepada populasi manusia ini nah obat-obat uh, yang diklaim bisa menyembuhkan covid ini nah ini ini beda ya jadi kalau misalnya vaksin itu dua hal yang berbeda yang satu itu membangun imunitas sehingga tubuh itu secara kalau ada virus masuk, dia bisa menangkal virus tersebut. Tapi ini kalau menyembuhkan berarti virusnya sudah ada dalam tubuh kita. Nah, eh, mungkin itu pertama. Yang kedua adalah obat-obat eh, yang diklaim menyembuhkan eh, COVID eh, harus hati-hati. Ada beberapa ini juga namanya berita ya. Ada berita kadang-kadang ada eh, yang masih dalam tahap eh, in silico dalam artian kajian secara komputer. Oh ini potensial. Nah, untuk menyembuhkan COVID, nah tapi kadang-kadang diberitakan sebagai obat COVID gitu ya, padahal masih ada tahap-tahap lainnya. Jadi ada beberapa tahap untuk me, me, apa, menyembuhkan apa, untuk eh, suatu obat itu dikatakan bisa dipakai sebagai obat, itu ada beberapa tahap. Seperti juga, seperti juga vaksin, e, vaksin itu kalau diperkirakan sekitar dua tahun lah ya, satu, satu setengah sampai dua tahun. Nah sekarang itu vaksin ada yang sudah sampai e, trial keti apa? clinical trial ketiga gitu langsung clinical trial satu dan duanya tidak dilakukan untuk supaya percepatan nah, obat-obatan juga harusnya kayak gitu jadi misalnya pada hewan tertentu hewan tingkat rendah hewan tingkat tinggi baru kepada populasi manusia yang uh, lebih sedikit baru uh, yang lebih besar uh, jadi obat-obat ini harus dicek apakah betul uh, atau mas uh, sudah terbukti atau belum yang kemarin ada berita saya namanya namanya lupa heksa Dexa apa gitu ya. Nah, itu itu berdasarkan studi yang clinical trial di mana pasien itu kemudian di dari 2000 orang gitu ya. Sekitar 45% ya saya, saya lupa. Eh, tapi eh, obatnya kemudian akhirnya jadi ramai sekarang dan katanya di apotek habis gitu. Oke. Okay. Nah, uh, itu Nah, Oh ya, dexamethasone. Okay. <laughs> nah, ini di bawah sini ada juga pertanyaan dari anonim atau tanpa nama. Izin bertanya, Pak dari berbagai agen pengoksidasi, agen koagulasi, agen crosslinking dan lain-lain yang Bapak jelaskan tadi. Apakah terdapat agen perusak partikel virus yang lebih efektif dari berbagai agen perusak yang dijelaskan tadi? Maksudnya itu mungkin lebih ke di antara agen yang ini kira-kira mana yang lebih okay. efektif gitu dibandingkan yang lain. Nah, ini tiap jadi tiap jenis agen maupun senyawanya itu memiliki eh, tidak ada yang sempurna. Ya, ada keuntungan dan kerugiannya. Ya. Uh, jadi kayak kayak ozon gitu ya. Ozon itu bisa kita pakai tapi dia itu korosif. Ya kita pakai tapi korosif. Jadi kalau misalnya dia kita memiliki chamber, kita kasih ozon Misalnya kita pengen membersihkan APD gitu. Salah satu yang saya kerjakan dengan beberapa orang di ITB adalah kita ingin membuat chamber yang bisa dipakai untuk membersih apa, mendisinfeksi uh, APD. Uh, tapi ketika chamber itu ada ada atau APD-nya itu ada metalnya, ada e, logamnya, maka logam itu akan teroksidasi juga, akan rusak berkarat, gitu ya. Nah, jadi ini harus harus dilihat kegunaannya seperti apa. E, mungkin ya udah pakai UV, gitu ya. Nah, UV beda lagi nih. Kalau misalnya pakaian, UV itu dia tidak bisa tembus gitu ke rongga-rongga. E, misalnya ada kain, gitu ya, kain ada ada kain sisi luar dan sisi dalam. Bagian dalamnya itu tidak akan tembus oleh eh, tidak akan kena oleh UV. Gitu. Nah, ini eh, perlu diperhatikan jadi tergantung dari pemakaian. Jadi kalau misalnya kita tahu di rumah sakit juga ruang operasi itu ada saat di mana dia didisinfeksi dengan menggunakan UV. UV-nya tidak cuma yang di atas di atap, tapi di berbagai lingkungan sehingga memastikan semua permukaan itu terkena UV. Dan mereka harusnya ada alat yang mengecek betul tidak UV yang terpapar ke titik tersebut mencapai energinya sesuai yang dibutuhkan. Gitu. Jadi harus diperhatikan pemanfaatannya apa dan keuntungan dan kerugiannya. Mungkin itu. oke okay. Terima kasih, Pak Mungkin lanjut lagi ke set berikutnya ya untuk ke pertanyaan berikutnya. Ya, sabun nah, okay. ya nah ini bagaimana Pak jadi ada pertanyaan dari Mas Erwin Prastio bagaimana sabun yang sederhana dan murah meriah menjadi rekomendasi pertama WHO dalam upaya dalam upaya pencegahan COVID-19 melalui gerakan cuci tangan nah itu memang memang ini merupakan apa apa yang sangat sederhana sekali jadi sabun itu tadi adalah surfaktan memang saya tadi tidak terlalu banyak ke situ mohon maaf saya lupa tapi dia Uh, surfaktan yang dalam artian dia itu uh, ya, deterjen gitu ya, uh, ada beberapa jenis, ada anionik, kationik, uh, non-anionik gitu ya. Nah, dia kalau deterjen saja, sebenarnya dia sudah cukup untuk men, jadi karena dia ber, uh, virus ini, luarnya itu membran lipid ya, kayak minyak gitu ya, maka dia dengan uh, dengan paparan tertentu, dengan waktu tertentu, dia akan rusak gara-gara deterjen. Dia akan si lipid-lipidnya itu akan terdisintegrasi. Nah, ini memang e, gerakan cuci tangan merupakan salah satu yang paling tepat, sederhana, murah, e, tepat e, untuk e, apa mencegah penyebaran ini. Ya, sama juga untuk virus-virus yang lainnya seperti e, apa flu dan lainnya. Oh, ini ada pertanyaan dari Kang Adi nih. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Adi Taru Prajeka. Ya, ini ada yang ini bertanya apabila aplikasi panas membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit untuk menonaktifkan virus SARS-CoV bagaimana dengan uh, lama aplikasi untuk uh, asam ataupun apa larutan asam ataupun basa itu butuh waktu berapa lama untuk menonaktif menonaktifkan virus SARS-CoV ini Aduh saya, saya lupa eh tadi tidak mencantumkan saya harus cek ini nanti nanti uh, saya akan jawab uh, tapi uh, saya lupa mohon maaf okay nanti mungkin bisa ditambahkan lagi Pak ya di yep. kesempatan yang udah. Oke, okay, hmm. bisa bisa ke selanjutnya Pak Jayan atau Bu Rahma. Hmm. Okay. Ada list pertanyaan yang lain? Ini kita masih punya waktu mungkin 8 menit lagi ya, Pak, kira-kira. Ya, yeah, ya. Yeah. Nah, oke, okay, ini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Nurhamid beliau guru fisika di Madrasah Daroja Jatim. Nah, ini kan virus itu kan berukuran paling kecilnya itu ukuran itu 20 nanometer ya. Dan virus itu bisa dikristalkan melalui pembakaran dengan api seperti pada kasus flu burung eh, ataupun alus listrik yang memiliki massa 9,1 kali 10 31 kg ya atau yang alus listrik yang kita jumpai sehari-hari. Nah, Uh, ini apakah Bapak mengetahui uh, penelitian dengan menggunakan arus listrik untuk mengkristalkan virus COVID ini yang tanpa inang atau dengan inang itu sudah uh, perkembangannya seperti apa? Apakah Bapak ada informasi terkait hal ini atau tidak, Pak? Ah, kebetulan saya juga baru baru dengar kalau yang ini kalau yang pakai listrik. Ah. Saya baru membaca kebetulan kalau yang saya baca dan untuk memang diaplikasikan adalah bagaimana memanfaatkan arus listrik ini untuk menciptakan plasma ya plasma kemudian juga nanti yang akhirnya menghasilkan ozon untuk apa, mematikan merusak partikel virus tapi kalau yang disebutkan oleh pak siapa ini? pak Hamid Nur nih mohon maaf saya belum sempat baca oh oke okay. tidak apa apa mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya oke okay, ini ada pertanyaan dari Dede Fajar Nah, ini ada pertanyaan seperti ini, Pak. Sarkov itu kan dia itu virusnya virus RNA ya, Pak ya. Dan pada saat masuk ke inang dia akan berubah ataupun dia akan memproduksi DNA gitu. Nah, bisa tidak kepala pada saat uh, dilakukan uji PCR itu kita melakukannya bukan pada DNA tapi RNA. Eh, uh, ya bisa bisa nggak pak kalau ujinya uji PCR itu bukan uji PCR ke DNA-nya tapi lebih ke RNA si virus itu sendiri karena kan virus ini kan aslinya RNA baru dia masuk ke sel inang baru nanti dari RNA itu dia merubah dirubah menjadi DNA gitu kira-kira bagaimana Pak? Oke okay. jadi ini masalah teknik untuk PCR ya bagaimana kan untuk mendeteksinya itu prosesnya adalah bagaimana kita melakukan polimerisasi dari asam nukleotida. Nah sampai saat ini teknologi yang kita miliki adalah polimerisasi asam nukleotida Basicnya eh, DNA kita tidak memiliki eh, apa teknologi yang bisa melakukan polimerisasi ya setidaknya untuk saat ini polimerisasi dari eh, ribonukleotida masih deoksi, sehingga eh, dengan alat yang ada virus apapun yang bentuknya RNA harus kita ganti dulu reverse transcriptase dulu menjadi DNA baru kita baca. Oke okay. oh, okay. terima kasih Pak Enan mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oh, mohon ah, oke. Okay. Ini ada pertanyaan dari Pak Setianto Triwahyudi, Pak Intan. Nah, virus yang berisi RNA itu seperti sars cov 2 ini kan dia bisa masuk ke dalam sel manusia dan untuk membajak sel itu ada bagian dari RNA virus yang dia membajak ribosom dalam sel untuk memproduksi protein non-struktural non protein ya. Nah, untuk pembajakan ini untuk pembajak ribosom ini apakah virus menggunakan RNA atau sudah ada dalam bentuk protein virus itu yang pertama. Nah. Ya, itu pertanyaan kira, kira seperti itu sih, Pak. Jadi apakah ini, mm -hmm. untuk pembajak ini tuh dia pakai RNA atau dia sudah ada protein yang dapat digunakan untuk membajak si ribosomnya itu gitu, Pak. Kira -kira nah, ini, seperti itu yang mm -hmm. ketau. Mohon maaf ini saya saya belum uh, mendalami yang ini. Uh, saya Uh, mungkin kalau jawab nanti salah gitu. Mohon maaf. <laughs> Jadi untuk yang ini mungkin dilewat dulu saja. Ya, uh, silakan dulu, lanjut. Ya. Nah ini ada pertanyaan dari Joko Muli 2671. Nah, kalau virus Arena dan virus DNA ini kalau menginfeksi sel inang itu lebih berbahaya yang mana ya Pak? Uh, kalau masalah berbahaya kan sebenarnya efek akhir ya. Sebenarnya seberapa parah sih akhirnya gitu. Kalau misalnya, uh, ya virus kan macam-macam ya. Ada virus yang ya tadi, kalau yang herpes ada juga herpes yang cuma membuat gatal kulit. Nah, tapi juga eh, HIV gitu ya. Ya, dia bisa mem apa merusak sistem imun kita semua. Jadi, kalau masalah berbahaya, sebenarnya efek yang dihasilkannya di 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 seperti apa, bukan masalah RNA atau DNA-nya gitu. Oh oke, okay. baik. Terus, ini ada pertanyaan juga dari Fatin Kamila. Kenapa ya Sars-Cov-2 ini bisa menyebar lebih cepat dan lebih luas daripada jenis virus, virus coronavirus virus yang lain seperti Mers dan juga Sars-Cov? Apa, apakah ada dari komponen virus tersebut yang membuatnya tuh yang membuatnya menjadi lebih mudah untuk menginfeksi manusia? Uh, ya uh, ini juga menjadi uh, apa uh, banyak pertanyaan uh, sampai ini masih sampai saat ini masih apa menjadi perdebatan ya. Kenapa lebih cepat dibandingkan padahal kan ini sama-sama coronavirus ya, si MERS dan SARS-COV ini. Salah satu ada beberapa perdebatan, tapi salah satunya memang karena yaitu tadi dia sebenarnya menyebarnya cepat, tapi dia itu nggak kelihatan gitu efeknya. Jadi banyak yang asimptomatik. Ini 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 uh, debatable ya, ini masih dalam perdebatan. Berbeda dengan misalnya MERS dan SARS-COV ya ketika dia orang itu kena itu apa efeknya langsung kelihatan ya efeknya langsung kelihatan sehingga langsung diisolasi orangnya orangnya juga nggak kemana-mana karena sakit gitu ya nah sehingga eh, ketika virus ini sudah membajak si hostnya ini dia langsung si hostnya yang kemudian kita teri kita bisa mudah mengidentifikasi si hostnya ini nggak kemana-mana kita isolasi nah berbeda dengan cov 2 ini ini salah satu idenya adalah dia nggak ketika memasuki host, si host ini nggak terlalu kelihatan sakit, ya tidak kelihatan sakit sehingga dia bisa kemana-mana kemudian menyebarkan. Itu mungkin uh, salah satu pandangan yang uh, yang beredar sekarang. nah oke okay. lalu mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya, karena waktunya kan sudah mau jam setengah Silakan Burah Bu Rahmat atau Pak Jayen. Nah mungkin ini. Slide yang terakhir ya mungkin ya Pak ya, untuk dijawab karena kan sudah masuk ke jam setengah empat. Mm -hmm. Nah ini untuk dari Pak Dede Fajar. Uh, Pak, saya bertanya, bentuk virus seperti icosahedral itu bisa dianalisis secara matematis atau tidak? Sehingga uh, bentuk tersebut itu misalnya pembentukan itu ada rumusnya tidak Pak? Ada, ada. analisis tidak tentang virus itu? Okay. Ada. Uh, jawabannya ada tapi saya uh, kebetulan tidak mendalami itu tapi uh, setahu saya ada. gitu. Oke, okay, lalu ini lanjut ke pertanyaan Joko Mulyi 2671. Nah, kalaupun nantinya vaksin ditemukan, apakah sebelum dilakukan vaksinasi, perlu dipastikan kalau yang akan divaksin itu bebas dari virus COVID-19? Lalu bagaimana dengan orang yang statusnya itu orang tanpa gejala? Nah, ini sama. Jadi ketika kita akan apa? salah satu prosedur untuk nanti uji coba vaksin pun, nah ini memang, selain kita mencoba pada orang-orang yang uh, berada pada geografis yang berbeda, umurnya berbeda, ya ini kita membicarakan orang yang sehat ya, dia harus dicobakan dulu pada orang yang uh, geografisnya, itu tinggalnya di, di tempat yang berbeda, umurnya stratanya berbeda, uh, kemudian juga uh, yaitu apa uh, uh, kondisi kesehatannya juga berbeda. Jadi ini saya belum bisa jawab, tapi saya mencoba menceritakan bagaimana kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk sampai vaksinnya itu betul-betul nanti dikelu dikeluarkan dan bisa dipakai secara massal. Hari pengujiannya cukup cukup uh, ketat gitu. Okay. Uh, lalu ini mungkin terakhir ya. Mohonlah Bapak Ibu ini ada karena pertanyaan sangat banyak jadi mungkin tidak bisa kita jawab semua. Ini ada pertanyaan dari Neng Lina, uh, kenapa di air yang tercemar E coli banyak yang mengandung bakteriofaga? Nah, bakteriofaga tersebut berasal dari mana? Oke. Okay. Uh, jadi sama seperti uh, apa? Seperti korona uh, coronavirus atau virus gitu, karena dia berpindah dari satu host ke host yang lain, gitu. Jadi uh, e coli-nya juga mungkin berinteraksi dari salah. Uh, jadi di lingkungan itu sangat banyak sekali virus, ya. Jadi uh, mereka berinteraksi dari ya ada lingkungan itu, gitu. Jadi di lingkungan itu sudah ada vaga atau ada Bakteri vaga yang datang dari, dari sumber lain lain kemudian masuk ke situ. Oh, Oke, okay. uh, mungkin untuk uh, mungkin itu ya yang bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Nah ini untuk sebelum saya masuk ke penutupan, saya mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, uh, mari kita ataupun mengajak Bapak Ibu, mari kita mengadakan sesi foto bersama. Jadi untuk Bapak Ibu yang berkenan mohon diaktifkan videonya sehingga nanti kita bisa uh, diambil fotonya oleh host. Silakan Bapak Ibu uh, kami berikan waktu untuk mengaktifkan dulu videonya. Iya, uh, uh, mungkin oleh bisa dibantu oleh Pak Jayen untuk diambil ya fotonya ataupun Bu Rahma. Oke, okay, apakah sudah Pak Jain dan Bu Rahma? Bentar, mohon ditahan terlebih dahulu, ya. Yeah. Baik, sudah. Oke, okay, sudah. Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sebelum penutupan nanti, tolong ditampilkan lagi slide-nya. Saya ada informasi sebelum saya tutup acara ini. Ada beberapa informasi yang ingin saya berikan kepada Bapak, Ibu, dan Ibu sekalian. Untuk videonya juga mungkin bisa di nonaktifkan kembali jika ini. Silakan Pak Jain atau Bu Rahma. Nah, oke. Okay. Jadi kan seperti yang sudah saya dan Pak Intan umumkan di awal itu bahwa dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu kami akan memilih lima penanya yang pertanyaannya kami anggap paling menarik. Jadi lima penanya ini tuh, ini bisa saya sebutkan satu-satu ya, itu Margareta Rinastiti, Arif Eka Surya, Dr. Gigi Jennifer Florence, Lucy Padma, dan Ewin Prastio. Nah, ini nanti kelima nama-nama ini bisa nanti menghubungi Humas SITH di melalui DM di Instagram SCTH, tapi sebelum mendapatkan souvenir dari kami itu, kalau mohon untuk men-follow akun-akun sosial media yang dimiliki oleh Sita ITB. Lalu untuk tadi ada beberapa juga yang bertanya kepada saya tentang bagaimana untuk materi. Jadi materi ini bisa di download di link di bawah ini s.id/materi 4 ataupun nanti video jadi kalau Bapak dan Ibu dan teman-teman menyadari itu bahwa presentasi ini tuh dari awal sampai sekarang itu direkam dan nanti hasil rekaman ini akan di upload di YouTube milik akun SCTH official kalau tidak salah akunnya itu SCTH ITB official. Jadi itu nanti bisa Bapak Ibu tonton lagi presentasi yang sudah diberikan dan juga tanya jawab, diskusi dan tanya jawab yang kita lakukan itu nanti di akun SCTH ITB official seperti itu. Nah mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya Pak Jaya. Oke, ini sekalian juga saya ingin uh, melakukan promosi ya. Jadi kan tadi itu kita melakukan webinar series dari Asit uh, ITB. Nah pada kesempatan ini juga saya akan memberitahukan ataupun memberikan informasi bahwa kelompok ilmuwan bioteknologi mikroba yaitu kelompok ilmuwan saya dan Pak Intan itu sendiri akan melakukan namanya webinar series yang berisi tentang uh, apa ya pembagian uh, uh, pengetahuan umum kepada masyarakat luas yang nantinya tuh mungkin dapat berguna untuk menambah wawasan bapak ibu ataupun teman-teman sekalian. Nah, untuk pertemuan pertama ini di webinar seri satu ini dari kelompok ilmuwan bioteknologi itu akan dilaksanakan pada hari Senin, 22 Juni pukul 8 sampai 10 link pendaftarannya bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kanan. Lalu untuk pembicaraan itu ada dua, yaitu Ibu Dea Indriani Astuti yang akan membahas tentang virus secara umum melalui topik melalui judul presentasi berkenalan dengan virus. Jadi untuk topik yang budaya ini mungkin lebih umum tentang virus itu apa dan bagaimana, kira-kira seperti itu. Lalu untuk pembicara kedua ini, itu lagi Pak Intan Taufik akan menjelaskan kembali atau belum melakukan presentasi kembali, tapi mungkin untuk yang berbeda kan tadi Pak Intan fokusnya di bagaimana metode untuk desinfeksi virus. Nah, tapi untuk yang di hari Senin itu Pak Intan akan lebih membahas tentang coronavirus itu sendiri ya Pak. Ya, nah kalau tidak salah tuh tentang coronavirus itu sendiri. Jadi mungkin dan tadi juga ada kan beberapa pertanyaan yang tidak belum bisa kami jawab. Mungkin Bapak dan Ibu dan teman-teman sekarang bisa nanti bergabung di webinar series yang diadakan oleh kelompok ilmuwan bioteknologi mikroba di hari Senin nanti untuk bisa menanyakan lagi ataupun mendengar lagi mungkin penjelasannya itu akan lebih fokus di coronavirusnya sendiri oleh Pak Intan Taufik Oke mungkin sel selanjutnya Pak Jayan Di saya belum ah oke nah ini untuk mengingatkan juga Bapak dan Ibu sekalian seperti yang sudah dijelaskan oleh uh, Ibu Dekan SITH Bu Endah, bahwa uh, pada masa liburan semester ini tuh kami dari SITH ITB itu akan mengadakan uh, kegiatan seri webinar uh, yang akan diisi oleh masing-masing perwakilan Kakak. Jadi uh, ini mungkin seri keempat itu uh, yang seri saat yang kita lakukan saat ini adalah seri keempat itu dari KKBM. Lalu nanti minggu depan itu akan ada uh, pembicara dari uh, kakak FPHSB itu mungkin lebih ke sistem imun tentang meng dan pengembangan vaksin terhadap coronavirus itu dengan pembicara Ibu Marcelina Itan itu hari Kamis depan. Lalu juga di minggu depan itu di hari Jumat depan akan ada uh, pembicaraan tentang produksi propolis dari lebah tanpa sengat sebagai suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang akan diisi oleh Bapak Yusuf Abdu. Nah, jadi acara-acara dari SITH ini dari tiap perwakilan tiap kelompok ilmuwan ini akan diadakan setiap minggu pada hari eh, Kamis dan Jumat. Itu mungkin terakhir itu sampai tanggal 10 Juli kalau saya tidak salah. Jadi ini bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu nanti mungkin setiap minggunya itu kalau Bapak Ibu mengikuti eh, apa ataupun menjadi follower dari media sosial SITH itu nanti setiap minggunya itu akan kami berikan poster tentang kegiatan yang akan dilakukan judul presentasinya dan juga bagaimana cara Bapak dan Ibu dapat bergabung, Saya kira seperti itu. Oke, okay. mungkin ada slide selanjutnya Pak Jain? atau sudah. Oke, okay. uh, mungkin uh, sebagai penutup mungkin saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan. Jadi, untuk eh, virus itu sendiri kan tadi seperti yang Pak Intan bilang tuh dia merupakan partikel dan kita tidak bisa bilang bahwa dia itu makhluk hidup. Dan untuk cara untuk membunuh virus itu sendiri kan tadi ada dua ya. Ada yang dia antiinfeksi ataupun desinfektan. Nah, tapi perlu diingat bahwa penggunaan disinfektan itu kan dia tidak hanya berbahaya bagi virusnya itu sendiri, tapi juga bagi makhluk hidup lain. Jadi untuk penggunaan desinfektan itu, walaupun dia efektif, tapi mungkin hanya terbatas untuk penggunaan di, di atas benda-benda mati seperti pembersihan udara ataupun pembersihan tadi meja kerja ataupun lingkungan ya. Bukan untuk tadi kan bukan untuk diminum ataupun dimakan kira-kira seperti itu. Nah, untuk desinfeksi sendiri itu dia ada empat mekanisme untuk eh, mencegah ataupun membunuh virus yaitu ada agen pengoksidasi di mana dia bisa menghancurkan DNA ataupun protein virus sehingga dapat menghancurkan virusnya sendiri. Lalu ada agen koagulasi yang dia itu akan mengkoagulasikan protein sehingga protein eh, pada virus ini tidak dapat bekerja. Lalu ada juga metode untuk kita menggunakan energi transfer sehingga nanti dengan apakah dengan panas ataupun tadi dengan radiasi UV sehingga eh, itu dengan adanya energi transfer ini kita berusaha untuk merusak DNA ataupun protein si virus itu sendiri. Lalu ada juga agen perusak lainnya seperti e, metal ataupun e, agen biosida yang dapat mengganggu hubungan antara lipid dan protein. Jadi ini lebih ke menghancurkan envelope si virus itu sendiri. Nah lalu tadi juga kan sudah dijelaskan oleh Pak Intan salah satu e, hasil penelitian yang sudah diberikan e, terkait SARS-CoV-2 ini kan dia di, dia dia itu bisa mati jika diberikan suhu antara 56 sampai 65 derajat Celcius, itu sudah cukup, tapi dia butuh waktu minimal 10 menit. Walaupun tadi juga Pak Intan sampaikan, kan kita butuh waktu lebih lama untuk memastikan agar si virus ini benar-benar sudah mati. Nah Lalu untuk uh, desinfeksi ataupun sterilisasi dengan UV, itu lebih bergantung pada intensitas uh, ataupun energi dan juga jarak dari, Penyian, 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 penyinaran UV tersebut. Lalu untuk percobaan menggunakan resistensi sinar gamma itu tidak dapat melemahkan si virus itu sendiri. Nah, lalu untuk treatment senyawa kimia itu berupa eh, senyawa asam basa itu. Jadi, untuk mengenonaktifkan virus in, virus Covid ini bisa menggunakan pH yang sangat asam yaitu 1 sampai 3 ataupun pH-nya sangat basa 12 sampai 13. Tapi itu seperti yang harus saya sudah bahas sebelumnya itu Uh, penggunaan agen-agen desinfeksi ini harus memperhatikan agar dia itu tetap aman bagi manusia ataupun bagi kita sebagai penggunanya. Nah, itu mungkin yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini. Uh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Intan selaku pemateri yang telah memberikan uh, dan memberikan materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Lalu saya berterima kasih juga kepada Kakak bioteknologi mikroba dan juga SCT ITb yang telah uh, membantu ataupun dan memberikan kesempatan pada kami untuk mengadakan acara ini uh, dan juga saya berterima kasih pada tim yaitu uh, Pak Jayan dan Bu Rahma yang telah membantu mempersiapkan dan juga membantu tadi proses tanya jawab uh, pada kesempatan ini uh, mungkin itu sekian dari saya. Uh, Mudah-mudahan presentasi dan juga diskusi yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian dan menambah wawasan. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin live ya, Pak.